Tadi sharing lah gitu ya, sharing pengalaman. Saya juga berusaha untuk memberikan masukan-masukan karena bagaimanapun, meski saya di luar, saya tetap memonitor seperti apa DKI itu kan dibangun gitu kan. Sama juga waktu saya gubernur, saya mengangkat Ali Sadikin sebagai penasihat saya. Jadi saya sering konsultasi sama beliau. Saya sering tanya kenapa dulu dibangun seperti ini. Didikan kepada kami dan banyak sekali impian-impian beliau tadi yang share, dan tentunya ini sebagai salah satu sarana kami. Dan hari ini secara resmi Bang Yos masuk dalam forum gubernur sebagai penasehat resmi dari Anies Sandi, dan kita akan banyak mengundang Bang Yos untuk mendapat masukan-masukan, termasuk tadi Ayos.